Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey. Nampak? Nampak. Nampak. Okey, jadi hari ni kita akan masuk chapter yang terakhir. Kita baru nak masuk kan? Kita dah habis kan chapter 10. Kelas awak. Betul? Betul. Betul. Okey. Jadi kita akan masuk chapter yang terakhir iaitu chapter 11 tajuk immunity. Okey. So 11.1 is immune response. So apakah itu immune response? Macam kita biasa dengar orang akan cakap immunity badan. Okey. Daya ketahanan badan lah. Jadi apa itu immunity? The ability to recognize. Okey. Untuk kenal pasti and destroy foreign or dangerous macromolecules. Jadi kebolehan untuk recognize, kenal pasti dengan menghapuskan foreign or dangerous macromolecules ni adalah benda-benda asing yang berbahaya pada badan kita ataupun yang masuk dalam badan kita. Itu adalah immunity. Okay, ability ni adalah keupayaan lah. Okay, jelas eh setakat tu? Dan untuk immunity ni ada dua jenis immunity yang awak akan belajar, tapi awak tak akan fokus secara detail sedua-dua lah. So yang pertama adalah innate immunity. Yang kedua adalah adaptive immunity. Okay, so apa beza innate immunity dengan adaptive immunity? So beza yang paling ketara adalah yang pertama, innate immunity adalah rapid response. Ha, dapat respon secara sangat laju lah. Tapi adaptive immunity adalah slower response. Ha, kurang respon dia, agak lama ambil masa. Okay. Innate immunity pula cara dia memberi badan kita immunity adalah dengan cara dia akan recognize threat shared by broad range of pathogen using small set of receptor. Adaptive immunity recognize threat specific to particular unit using a vast array of receptor. So explanation ni ada kat sini lah. Okay. Jadi kalau innate immunity, okay, innate immune receptor, okay, akan bind kepada foreign molecule. Katakan ini innate immune receptor, dia akan bind kepada foreign molecule. And then dia terus akan activate kita punya internal defense. So directly lah, terus secara langsung. Sebab tu dia punya respon sangat rapid. Sebab dia simple, dia bind, dia terus activate internal defense kita. Okay, jadi dia akan enable response a very broad range of pathogen lah. Pathogen adalah nama lain bagi foreign molecules kita lah. Kita boleh panggil dia pathogen ke, virus ke, ataupun macromolecules ke, apa-apa sahajalah. Okay. Berbeza pula dengan adaptive immunity. Adaptive immunity ni dia tak terus bind dan terus activate internal defense. Tak. Dia akan recognize dulu, lepas tu dia akan response in adaptive immunity with remarkable specificity. Jadi dia lebih kepada dia memberi mark. Katakan ini adalah pathogen. Okay, jadi adaptive immunity ni lebih kepada dia menanda benda tu. Okay, so dia memberitahu benda lain bahawa oh kat sini ada pathogen. Jadi benda lain lah, contohnya macrophage ke apa, akan datang dan makan. So dia yang akan hapuskan this pathogen. Bukan directly. Faham tak? Nampak tak beza dia? Nampak ke beza dia? Nampak. Nampak eh? Jadi untuk adaptive immunity, respon dia adalah more slow lah sebab dia banyak dia punya apa proses tu kan. Mula-mula yang ni datang bagi mark, dia tanda dulu. Lepas tu benda lain pula yang akan kenal pasti tanda tu. Lepas tu barulah dia akan hancurkan atau take response lah untuk perkara-perkara tersebut. Jadi adaptive immunity ni, adaptive response, dia bergantung kepada dua jenis sel iaitu T cell dengan B cell. Okay, dua-dua sel ni adalah sejenis white blood cell. White blood cell yang kita belajar ada banyak kan, ada lymphocyte, macam-macam site kan. Jadi T cell dengan B cell adalah sejenis lymphocyte. Dia boleh juga orang tulis T lymphocyte atau T B lymphocyte. Okay. Setakat tu faham? Setakat tu jelas? Jelas. Untuk chapter 11 syllabus awak, awak akan fokus adaptive immunity. Kita tak akan fokus detail sangat dekat ini immunity, tapi kita akan fokus adaptive immunity. Jadi awak akan jumpa banyak kali perkataan T cell and B cell ataupun T lymphocyte or B lymphocyte. Jadi lepas kita dah tengok proses nanti, kita akan lebih senang ingatlah apa tu T lymphocyte atau B lymphocyte. Sekarang secara general lah. Okay. So untuk innate immunity, kita tahu sekadar briefly atau tahulah detail sikit kan. Okay.
Jadi ini immunity ada dua jenis, iaitu barrier atau internal defense. Okay. So barrier adalah bahagian luaran. Contoh dia skin, mucous membrane, secretions. Okay. Manakala internal defense bahagian dalaman, ada phagocytosis cell, inflammatory response, natural killer cell yang involved directly lah. Tapi kalau adaptive immunity, ada dua jenis. Yang pertama adalah humoral response. Yang kedua, cell mediated. Okay. So yang ini, yang awak akan belajar dengan sangat detail. Okay. Iaitu humoral response dengan cell mediated response. So untuk humoral response, antibodies defend against infection in body freeze. Maksudnya, humoral response ni dia activated our body system dengan menghasilkan antibody. Nanti kita akan tengok prosesnya. Okay. So antibody ni akan pergi attack kepada pathogen lah. Okay. Berbeza pula dengan cell mediated, ada perkataan cell. So apa yang dia buat adalah cell mediated response ni dia akan menggunakan cytotoxic cell ataupun cytotoxic T cell. Okay, dia akan defense against infection in the body cell. So cell mediated response ni kita aim dekat kawasan-kawasan cell yang dah ada pathogen ataupun yang dah infected. Jadi cell mediated response ni akan defense our body cell daripada merebak ke tempat yang lain. Faham tak? Tadi dia keluarkan antibody, yang ini dia akan involve infection dekat body cell. Jelas? Jelas cakap tu? Jelas. Okay, alright. So, seterusnya kita tengok. Okay, describe general structure of our antibody dengan classes based on its structure lah. Jadi antibody adalah protein yang secreted by plasma cell. Pernah dengar plasma cell? Pernah dengar plasma cell? No. Okay, dia adalah differentiated B cell lah. Okay, jadi dia bind kepada particular antigen, dia juga dipanggil immunoglobulin. So short form untuk immunoglobulin adalah IG. Okay, so kalau jumpa IgM, IgA, ini semua adalah nama-nama antibody lah. IG ni stand for immunoglobulin, iaitu antibody. Okay, so apa function antibody ni? Antibody macam Madam cakap tadi, okay, iaitu bawah adaptive immune system, dia tak akan directly kill the pathogen. So let's say pathogen masuk dalam badan, okay, so antibody bukan terus pergi serang pangkah dia ke hancurkan dia, tak. Bukan macam tu kerja antibody. So antibody sebenarnya dia akan bind kepada antigen. So antibody bentuk dia lah macam huruf Y, nanti kita akan tengok structure. So dia akan bind kepada kita punya pathogen. Okay, jelas lah setakat tu? Antigen lah, antigen ataupun pathogen, benda yang sama. Jelas setakat tu? Okay, so ada dua cara macam mana dia berfungsi. Yang pertama, dia akan interfere dengan pathogen activity. Apa maksud interfere? Kacau. Kacau. Jadi sepatutnya pathogen atau antigen kita mestilah aim nak pergi bind ataupun masuk ke dalam sel body kita dan hancurkan sel body kita, betul tak? So hala tuju dia adalah pergi kepada body cell. Tapi apabila kita dah di pathogen atau antigen tersebut dah di bind dengan antibody yang berupa macam huruf Y ni, okay, automatically they interfere the pathogen activity. Pathogen kita atau antigen kita dah tak boleh bind dekat kita punya body cell, betul tak? Dia tak boleh bind dah sebab dia dah dikurung macam tu. Faham? Itu cara macam mana antibody kita interfere dengan pathogen activity. Okay, jelas tak kat tu? Jelas? Jelas. 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 Satu lagi cara, apa antibody ni boleh buat? Ni katakan antibody kita punya antigen atau pathogen. Okay. Pathogen, apa, antibody kita boleh jadi mark. Okay, mark. Tadi ingat tak medium ada sebut selective specificity, remarkable specificity. Betul tak? Okay. So dia mark, dia tanda. Jadi dia akan bind sebagai tanda. Okay. Jadi in various way untuk inactivation, sama ada dia nak inactivate atau disrupt this pathogen. Jadi dia hanya menanda, nanti kalau macrophage kenal pasti, oh ada pathogen. So dia nak ni sebagai marker lah. Okay, marker. Jadi kerja macrophage lah yang akan hancurkan dan makan pathogen ni, destroy it. Jelas? So dia takkan, so antibody kita ni tinggi ke rendah, dia takkan directly kill the pathogen, tapi dia boleh buat kerja lain lah, sama ada interfere dengan pathogen activity ataupun dia akan apa, jadi mark untuk pathogen in various way untuk inactivate ataupun disrupt. Jelas setakat tu?
Jelas. Tu? Jelas. Okay. So this is the common structure of NTP. Ya saya. Kiranya tadi tu yang remark tadi tu. Dia kait dengan immunity jugalah kan, sebab dia pakai phagocytosis. Macam mana? Dia kait dengan apa? Macam mana Fatiha? Ulang balik tak dengar? Yang Madam Lukis tu kan. Yang Madam Lukis tu kan ada, lepas ni dia ada mark kan. Maknanya dia kait dengan phagocytosis. Yes, dia kait dengan phagocytosis. Itu kalau yang makan itu macrophage, dia dikata in various way. So salah satu way yang Madam tunjuk adalah dia tanda nanti macrophage datang makan. Itu salah satu. Itu involve phagocytosis. Okay, jelas. Faham? Faham ya? Ada banyak lagi cara. So salah satu cara adalah involve phagocytosis lah. Alright. Seterusnya kita nak tengok common structure of antibody. So ni lah bentuk Y yang Madam cakap tadi. So it's a Y shape molecule. Ada 4 polypeptide chain. 1, 2, 3 and 4. Okay. Apa lagi structure yang awak belajar ada 4 polypeptide chain. Baru-baru ni. Ha, apa lagi? Hemoglobin. Hemoglobin. So hemoglobin ada 2-4 polypeptide chain. Dia ada 2 alpha dengan 2 beta, betul tak? Tapi beza dekat sini, dia ada 4 polypeptide chain. Dia ada 2 heavy, any heavy chain. Any heavy chain dengan 2 light chain. Warna biru adalah light chain. Okay, jelas. Faham eh, setakat tu? Okay. So setiap satu polypeptide ni, so 1, 2, 3, 4 akan be held together by disulfide bridge. Okay, nampak ada disulfide bridge. Okay, so each chain, setiap satu chain ada 2 region, iaitu constant region, which is C, okay, dengan variable region, iaitu V. Variable region ni duduk dekat bahagian luaran lah, kalau perasan, dekat bahagian sini. Okay, so manakala bahagian dalam ni adalah C region ataupun constant region. So apa beza constant region dengan variable? Constant of course kita tahu tak berubah, betul? Jadi constant region of a heavy chain ni, okay, heavy chain yang tengah ni, constant region of heavy chain, dia hanya akan serve distinguishing the classes of antibody. Maknanya nak membezakan classes-classes of antibody. Nanti kita akan tengok ada berapa classes of antibody dan apa perbezaan dia lah. Manakala yang variable region adalah untuk antigen binding site. Ha, nampak ni? Dua ni jadikan satu antigen binding site. Dua ni jadi satu antigen binding site. Macam Madam tunjuk tadi, kalau this is antigen, tadi Madam lukis macam ni kan? Betul tak? Y tu. Betul? Hmm. Ha, jadi ni lah antigen binding site tu. Ha, ada dua ni. Okay, faham? Faham sekat tu? Faham eh? Okay. So the variable region of both having a light chain combined to form antigen binding site. Dua-dua ni combine jadi antigen binding site. Jadi ada dua antigen binding site untuk setiap satu antibody. Okay. So antibody antigen binding site ni akan bind dengan specific antigen. Setiap antibody ada dua atau tiga antigen binding site, samalah dengan Madam cakap tadi. Okay. So this is the 5 IG classes ataupun antibody classes lah, immunoglobulin classes. Yang pertama adalah IgM. Okay, so kena ingat ni. M. Okay, IgM, IgG, IgA, IgG dengan IgD. Okay. Jadi perbezaan yang pertama adalah dari segi struktur ataupun bentuk. So yang pertama pentama, macam bentuk pentagon. Okay, ada 5 sisi. Yang kedua adalah monomer, satu kaki macam ni, sama. Monomer semua sama bentuk dia. Bentuk Y macam tu, sama, the normal one. Okay. Yang ini beza sikit, iaitu dimer. IgA ni dimer. Okay. So dimer ada 2 cabang, kiri dan kanan. Okay. Di adalah 2 lah. Okay. So cara nak ingat dia kalau... Sekejap
Okay. So, kena ingat. Okay. So, kita ada M, G, A, E, D. Okay. So, kena ingatlah. Benda ni penting. Kena ingatlah. Okay. Jadi, yang ini adalah pentama, monoma. Yang hujung dua adalah monoma. Jadi, yang ini adalah dimer lah. Cara media ingatlah. Okay. Jadi, kena tahu pula apa function dia. Okay. Jadi, kalau IgM, pentama, found in the circulation. Jadi, adalah largest antibody. Okay. Yang kedua IgG, dia main antibody type in circulation. Yang ini ada in circulation, tapi yang ini yang main dia, tapi yang ini lagi besar. Okay, kena fahamlah benda tu. Manakala IgA ni adalah satu main antibody yang kita jumpa dalam secretion such as waktu kita secret mucus, saliva dengan milk. Ha, contoh susu ibu apa semua tu ada IgA lah. Jadi monoma IgE pula found as antigen receptor. Okay, dalam basophils in blood and on mast cell in tissue. Jadi ni jumpa dalam blood atau mast cell. Monoma yang terakhir adalah IgD, iaitu kita found dekat cell surface of B cell. So B cell adalah B lymphocyte, iaitu sejenis white blood cell kan. Tadi kita dah sebut kan B cell dengan T cell. Jadi IgD boleh jumpa dekat surface of the B cell. Okay, so yang bawah ni adalah cara macam mana dia orang berfungsi. Okay. Kalau yang pertama IgM tadi, activates complement protein, nanti kita akan tengok macam mana. Dan dia akan clump virus and bacteria. Clump tu gumpalkan sekali. Yang kedua IgG, dia binds kepada pathogen, activate complement protein juga. So sama kat sini. Okay. Tapi dia promote phagocytosis. Okay. Yang ketiga IgA, dia prevent pathogen daripada attach dekat epithelial cell, digestive dan respiratory tract. Okay. Yang keempat IgE yang paling selalu lah sebenarnya kita jumpa sebab dia adalah satu antibody yang selalu tanya, dia akan respond kepada immediate allergic response. Okay, dengan parasitic infection. Jadi apa-apa allergic response, parasitic infection tu dia akan involve IgE. Okay, IgD dia akan involve on the activation on the lymphocyte B cell yang kita akan jumpa dalam proses adaptive immunity lah. Okay, dapat setakat tu. Jelas. Okay. Seterusnya kita akan tengok the roles of lymphoid organ in immunity. Okay. So kalau dulu kita tengok lymphatic organ, betul tak? Okay. Lymphatic organ ada banyak lah. Lymphatic system tu ada macam-macam kan. Lymphatic vessel, apa semua tu, dan ada lymphatic nodes. Jadi kat sini adalah benda yang sama yang pertama ni, iaitu lymph node. Okay, so lymph nodes ada banyak tempat lah sebenarnya. Ha, ni contoh je lah, contoh yang ketara kat sini, lymph node ada banyak tempat. Okay, so sepanjang lymphatic system, kalau ada nodes-nodes tu kita panggil sebagai lymphatic nodes. Jadi ingat lagi tak Mary cakap dalam lymphatic nodes ada apa? Ingat? Ada white blood cell. Betul, untuk apa white blood cell? Untuk apa white blood cell ni, fungsi ni apa? Fagositosis. Apa dia? Bunuh antigen. Ataupun cara mudah dia, kata mudah dia adalah white blood cell badan kita ni untuk lawan virus, lawan pathogen, untuk antibody, untuk ni lah immunity lah sebenarnya white blood cell ni. Okay. So white blood cell akan ada dengan sangat banyak kat lymph node. Sebab tu media pernah cakap kalau kita demam ke apa, lymph node ni akan membengkak. Maknanya tengah berlaku lah aktiviti of the lymph node, apa, white blood cell dalam lymph node tersebut. Jadi boleh jumpa kat mana? Throughout the body along lymphatic vessel. Sepanjang lymphatic vessel tu nampaklah ada beberapa node, banyak node kan. Jadi contain lymphocyte. Dia ada lymphocyte sebab lymphocyte is a type of white blood cell yang Mary cakap tadi. Terutamanya B cell, macrophages dengan dendritic cell. Apa function dia adalah dia nak filter foreign substances, bacteria and dead tissue in lymph before they enter the bloodstream again. Ingat lagi apa function lymph dan lymphatic system? Ingat lagi? Ingat tak function lymphatic system? To return blood kan? To return blood into the secretory system. Okay, ataupun to return into the secret ke dalam blood secretory system. Jadi samalah. So bila dah masuk lymphatic system, dia akan filter semua tu before dia masuk the bloodstream again. Okay. Yang kedua adalah untuk produce and store B lymphocyte. Okay, kat sinilah tempatnya B lymphocyte ni multiply rapidly. Jadi aktif, engulf bacteria and secret antibody to kill
stem. Alright. Yang kedua adalah tonsil. Pernah dengar tonsil? Pernah. Okay. So tonsil ni semua orang ada. Sama ada tonsil orang tu bengkak ataupun tidak je beza dia. Okay. So tonsil duduk kat sini. Okay. Dekat in between. Kalau ni anak tekak kita. Okay. Dia ada dekat in between. Ni lah. Kat tepi-tepi ni. Kadang-kadang dia membengkak. Kalau sakit ke demam dia membengkak. Sebab apa? Sebab dalam dia pun ada banyak lymphocyte. Mostly B cell. So kat sini ada persamaan. Senang nak ingat. Okay. So dia ada dua-dua. Yang pertama ni ada mostly B cell. Okay. Kena ingatlah benda tu. Okay. So dia juga adalah sejenis lymph yang duduk dekat dengan pharynx. Function dia, dia help protect the respiratory system daripada infection by antigen atau bacteria. Jadi dia bila masuk apa-apa kan. Jadi dia akan protect melalui inilah. Tonsil ni akan, kalau ada, dia ada white blood cell kan, dia ada lymphocyte. Jadi dia akan lawan apa-apa virus agar jangan lalu. So dia protect our respiratory system. Okay, jelas sekat tu. Yang ketiga adalah thymus. Thymus ni duduk sepanjang dekat trachea, belakang sikit pada sternum. So thymus ni dia lagi besar dalam kanak-kanak berbanding orang dewasa. Maknanya semakin kita tua dia semakin kecil lah jadinya. Okay, thymus ni. Dan apa fungsi thymus? Berbeza dengan tadi. Kalau tadi ada limfosit tapi dua-dua dia cakap mostly B cell. Dekat sini adalah tempat di mana T limfosit pula yang matured. Okay, kita belajar dua je. T limfosit dengan B limfosit. Jadi kat sini tempat T limfosit is matured. Okay. Seterusnya, spleen. Spleen tu apa? Spleen tu apa? Spleen tu apa? Bukan. Spleen tu apa? Limpa tau limpa? Hati limpa, limpa. Tahu limpa? Tahu. Spleen tu limpa lah. Okay. Jadi limpa ni ataupun spleen ni duduk dekat bahagian atas kiri abdomen. Okay, bawah sikit daripada diaphragm kita. Jadi kalau kat sini ada diaphragm, bawah diaphragm sikit lah. Okay, dan dia sebelah kiri. Okay, sama juga dengan tadi, dia contain mostly T cell lymphocyte. Jadi kalau perasan, dua ni contain banyak B cell. Dan dua ni contain banyak T cell. Cara mudah nak ingat lah. Okay. So apakah function dia? Function dia, dia serve as a reservoir for blood. Reservoir ni macam tempat takungan lah blood. Okay, dia juga filter atau purify blood and lymph fluid that flow through it. Apa-apa fluid ke lymph yang lalu melalui dia, dia akan filter, remove bacteria and help fight infection lah. Okay, yang terakhir bone marrow. Pernah dengar bone marrow? Tahu tak bone marrow tu apa? Tahu tak bone marrow tu apa? Red blood cell. Ialah tulang sumsum kita lah sebenarnya belakang-belakang kan. Adalah hollow interior of the long bones, bahagian belakang kita. Okay, nampak ni. Okay. Bahagian tengah-tengah tulang lah. Okay, bone marrow. Okay. So bone marrow ni adalah rongga dekat tengah-tengah tulang. Contoh kat sini tulang tangan kan. Tunjuk kan. Dekat tengah-tengah tu ada bone marrow. Dia ada stem cell. Tahu tak stem cell tu apa? Stem cell ni adalah sel-sel yang belum differentiate lagi atau specialized. Tak ada function tertentu, tak ada ciri-ciri tertentu, maknanya belum specialized. Stem-stem cell ni lah yang akan differentiate and specialize jadi sel-sel lain. Okay. Stem cell ni lah yang akan divide and produce lymphoid stem cell ataupun myeloid stem cell. Lymphoid stem cell akan develop menjadi B cell dengan T cell. Okay, sebab dia adalah lymphocyte kan, B lymphocyte atau T lymphocyte daripada lymphoid stem cell. Myeloid stem cell ni akan develop jadi erythrocyte, platelets, monocyte, semualah jenis-jenis darah yang lain. Faham setakat tu? Faham. Dekat bone marrow ni lah sebenarnya tempat di mana B lymphocyte dengan T lymphocyte are produced. Tapi T lymphocyte lepas produce untuk mature dia pergi ke mana tadi? Dia pergi ke thymus. Thymus. Ni bone marrow ni dia dihasilkan di bone marrow. Tapi dia akan keluar daripada bone marrow pergi kepada thymus untuk mature. Okey. Berbeza pula dengan B lymphocyte, dia dihasilkan di bone marrow, jadi dia stay dekat bone marrow untuk mature. Faham tak?
Faham tak? Dia stay je dalam tu. Dua-dua dia hasilkan kat bone marrow. Satu je keluar untuk matrix. Yang dua, salah satu lagi tu tak keluar pun. Alright, jelas lah setakat tu? Jelas? Jelas eh? Okay. So, seterusnya kita tengok explain the various type of antigen dengan antibody reaction. So, kita dah tengok sebelum ni apa fungsi antibody ataupun apa tu antibody, apa yang dia boleh buat, apa interaction dia. Betul? So, untuk macam mana antibody ni berfungsi, ada tiga jenis interaction between them. Antara antigen dengan antibody ada tiga jenis interaction. So, apa tu antigen? Substance that elicit an immune response by binding to receptor of B atau T cell. That's new protein polysaccharide located on the surface of pathogen. Jadi antigen ni, okay, dia duduk dekat surface of the pathogen lah, iaitu disease causing microorganism like bacteria ataupun viruses. Okay, jadi kalau ada pathogen tu, dekat surface tu adalah dia punya antigen. Antigen binding site maksudnya tempat di mana antigen boleh bind lah. Okay. Jelas dekat tu? Jelas? Jelas? Jelas. 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 Okay, ni contohlah ni antigen dia. Ha, macam ni lah antibody kita bind. Jadi apakah tiga interaction antara antigen dengan antibody? Okay. Yang pertama adalah neutralization. Yang kedua opsonization. Yang ketiga activation of complement system. Okay. So yang pertama, okay, a process in which antibody bind to protein on the surface of virus. Jadi kalau ini adalah virus, antibody bind dekat surface, the bond antibody prevent infection of host cell, thus neutralizing the virus. Jadi ni lebih kurang macam medium cakap dia interrupt ataupun interfere dengan activity, betul tak? Jadi bila dia interfere dengan activity of the virus, menyebabkan kita kira dia dah neutralizekan the virus lah, sebab dia prevent daripada infection. Dia dah bind, dia akan prevent daripada virus ni boleh buat kerja dia. Kita kira dia dah neutralize, okay? Similarly, antibodies juga kadang-kadang bind kepada toksin. Toksin ni jenis yang lain pula lah. Kita tahu lah benda tak bagus kan. Release in body fluids, body fluids prevent toksin daripada entering body. Asal ni satu lagi contoh, iaitu kita punya antibody bind kepada toksin, menyebabkan toksin ni tak boleh masuk dalam badan kita. Itu adalah cara dia prevent lah, macam mana dia prevent daripada infected our body. Okay. Yang kedua adalah opsonization. Opsonization ni bila antibody bound to antigen on bacteria. So antigen dekat atas bacteria ni, okay, antibody bind. Okay. Dia tak block infection macam tadi. Kalau tadi dia block infection tu kan, so tak dia bind banyak-banyak, dia block. Tapi yang ini dia present a readily recognized structure untuk macrophage. Ini lebih kepada kira sebagai mark. So bila dia bind, dia presents a readily recognized structure untuk macrophage atau neutrophils untuk promote phagocytosis. Faham tak? Faham? Faham tak ni? Faham. Faham. Ini contoh yang awal tadi Madam bagi. So ini adalah nama dia. Neutralization dengan opsonization. Okay, yang ketiga ataupun terakhir dalam interaction ni adalah antibodies activation of complement system dengan pore formation. So antibody tadi akan bind dengan antigen, okay, dekat surface of foreign cell, and dia akan activatekan complement system. Okay, lepas binding activate complement system, dia akan binding of complement protein to antigen antibody complex. Okay. So ini kita panggil sebagai antigen antibody complex, sebab antibody kita dah bind dekat antigen. So diorang ni akan bind kepada complement protein, ataupun complement protein akan bind kat diorang. On a foreign cell, triggers the generation of membrane attack complex. Membrane attack complex ni akan menyebabkan terhasilnya pores, lubang-lubang. Bila ada lubang-lubang, rongga-rongga dekat sel, menyebabkan ions dengan water akan masuk dalam sel tu, menyebabkan swelling ataupun lice lah. So ini adalah gambar dia. So ini antigen kita, nampak? Antibody dah bind, jadi ini adalah antigen antibody complex. Lepas tu datanglah complement protein untuk bind. So dialah yang akan activate ataupun dialah yang akan trigger generation of membrane attack complex that form pore in the membrane of the cell. Jadi membrane attack complex akan menyebabkan pore, lubang dekat dalam sel yang diorang duduk ni, menyebabkan masuklah flow of ion dengan water secara rush, secara banyak,
lama-lama dia akan pecah lah ataupun dia akan swelling ataupun life. Jelas setakat tu? Jelas. Jelas. Semua jelas? Jelas, Melinda. Jelas, okay. Seterusnya adalah 11.2, development of immunity. Okay. Okay, jadi development of immunity ni, okay. So yang pertama, kita nak belajar secara detail lah pasal sebenarnya immune response kan, ada humoral dengan cell mediated. Ada dua immune response. Tapi sebelum kita tengok dua-dua immune response ni, kita kenal pasti beberapa benda yang involved dalam proses ni. Yang pertama, lymphocyte. Tadi banyak dah kita cerita pasal lymphocyte, betul? Iaitu lymphocyte ni originate daripada stem cell. Okay, iaitu terhasil dalam bone marrow, betul? So, some lymphocyte, they migrate daripada bone marrow pergi kepada thymus. Iaitu lymphocyte apa tadi? T, betul? Okay. So, lymphocyte ini akan mature menjadi T cell. T lymphocyte akan mature jadi T cell. Manakala ada pula lymphocyte yang terhasil dalam bone marrow dan dimatched dalam bone marrow, iaitu B cell. T B lymphocyte akan jadi B cell. Okay, so B dengan T lymphocyte ni akan recognize specific antigen melalui reseptor diorang on plasma membrane. Dia akan pergi all over the blood and lymph. Okay, paling banyak dia kata concentrated dekat kawasan-kawasan organ yang tadi kita sebut lah. Okay, lymphatic tissue, lymph node, spleen, semua tu tempat yang ada banyak mereka. Banyak kan? Banyak P dengan T. Jelas sakit tu? Jelas? Jelas. Jelas. Jadi untuk T lymphocyte, dia originate daripada bone marrow. Okay, jadi after burn, samalah diulang kali berapa dah kan? So type of lymphocyte ada 4 jenis, nanti kita akan jumpa 4-4 dalam proses. Manakala B lymphocyte ada 2 jenis, iaitu plasma cell dengan memory B cell. Okay. Nanti dalam proses baru kita tengok macam mana. Okay. Seterusnya adalah major histocompatibility complex, kita panggil nama simple dia adalah MHC. So MHC ni ada class 1 ataupun class 2. So apa tu MHC? Adalah satu surface of glycoprotein yang ada dalam plasma membrane. So kalau ingat lagi, plasma membrane is made up of lipid kan? Tapi ada banyak juga glycoprotein and so on. So salah satu glycoprotein yang embedded dalam plasma membrane is MHC. So apa MHC ni buat? Dia bertindak sebagai cell marker ataupun self marker, menanda diri dia sendiri. Importance penting dalam self and non-self recognition. Nanti tolong baca self and non-self recognition. Baca sendiri. Okay. Dekat page ni. Boleh? Belum kelas esok baca ni. Okay. Kenapa dia cakap MHC ni penting untuk self and non-self recognition. Okay. So, dia essential. Dia perlukan dalam antigen recognition by the cell. Kalau tak ada MHC, maknanya tak boleh nak recognize antigen lah, maksud dia betul. And probability that untuk kebarangkalian, untuk dua individu yang berlainan ada match MHC adalah zero. Maksudnya MHC awak dengan saya tak mungkin sama. Okay. Kecuali kita adalah kembar. Jelas sangat tu? Jelas, madam. Jelas, okay. So, untuk class 1 MHC molecules, okay, dia found on almost all nucleotide cell. Okay, so sebenarnya MHC class 1 ni, kalau madam simplekan dia, kita boleh jumpa dekat body cell. Jelas sangat tu? Jelas. Katakan ni body cell, mungkin ini adalah MHC class 1. Jelas? Body cell ada nucleus lah. Alright. Manakala untuk MHC class 2, okay, kita boleh jumpa dia dekat APC. APC ni adalah antigen presenting cell, iaitu sel yang presentkan antigen. Okay. So nanti kita akan tengok macam mana dia presentkan antigen. Contoh-contoh APC ni adalah macrophage. So let's say this is our macrophage. Kat belakang ni ada MHC. Iaitu MHC class apa? Kalau ni ada macrophage, MHC class 2. Macam tu lah rupa dia. Kalau ni adalah B cell, ada MHC class, yang ni class 2. Body cell sahaja yang ada class 1. Jadi apa yang dia buat, macam kenapa kita panggil dia antigen presenting cell. So madam brief sikit sebelum kita masuk proses. Let's say dekat sini ada antigen pathogen. So macrophage akan engulf kan.
Bila macrophage engulf, dia dalam badan dia ada enzyme, dia akan degraded jadi small particles dia. Jelas setakat tu? Jelas? Jelas? Faham tak ni? Boleh main. Contoh. Apa kenapa kita panggil dia sebagai antigen presenting cell? Maksudnya sel yang presentkan antigen tu. Jadi contohlah macrophage. Kita ambil eh. Macrophage akan engulf the antigen atau pathogen ni kan, masuk dalam badan. Dalam badan dia ada enzyme, jadi dia akan degraded dan dia jadi kecil-kecil. Betul tak? Setakat ni faham tak? Dimakanlah dia akan hancurkan tu. Betul. Lepas tu, dia akan bind kepada MHC class 2. Antigen fragments akan bind kepada MHC class 2. So, MHC class 2 akan display ataupun present kan kepada semua benda dalam badan awak ni bahawa dia ada antigen. Dia ada binding antigen. Jadi, apa yang berlaku adalah kalau kita ada T cell, tu semua nanti kita belajar, dia akan recognize, dah ada benda asing masuk badan kita. Nantilah media explain dalam proses. Tapi media nak cakap kenapa kita panggil macrophage ni sebagai antigen presenting cell. Nampak tak dia tengah presentkan antigen kepada brain. Dia mempersembahkan antigen kepada yang lain. Faham? Kenapa kita panggil dia antigen presenting cell? Faham? Faham. Okay. Jadi untuk antigen presenting cell, kita ada kelas 2 MHC macam lah. So yang bawah ni nanti kita kalau dah study, kita dah baca proses, media dah explain proses, mungkin lebih faham. So ingat nanti relatekan balik. Okay. So antigen presenting cell adalah sel yang boleh display antigen dekat kelas MHC 2. Macam tadi madam tunjuk. Nampak dia display kat MHC kelas 2. Okay, so untuk dia macrophage, B cell dengan dendritic cell. Okay, so when antigen enter the body, macrophage kita akan engulf the pathogen, degrade jadi antigen fragments. Antigen fragments akan bind kepada MHC class 2. Okay, macam ni. Dan dia akan display lah supaya boleh dikenal pasti atau recognized by helper T cell. Ini nanti kita. Setakat tu jelas tak? Jelas, madam. Jelas. Okay, so yang terakhir adalah cytokine. Cytokine adalah sejenis substan yang digunakan oleh kita punya leukocyte untuk communicate dengan one another lah. Maknanya kita guna cytokines ni ada dua jenis, iaitu interleukin 1 dengan interleukin 2. Okay. Interleukin 1 is secreted by macrophage iaitu APC. Interleukin 2 secreted by helper T cell. Jangan risau kalau tak ingat interleukin 1 siapa secret, interleukin 2 siapa secret. Jangan risau kalau tak ingat. Sebab nanti kita akan tengok balik apabila kita belajar proses, baru kita tahu oh dia secret macam ni. So baru awak jelas sikit lah pasal dia punya function and structure all that. Jelas tak setakat tu? Jelas. Kalau jelas, Meda rasa itu sahaja untuk hari ni. Sebab besok Meda akan sambung terus dengan immune response punya proses lah. So korang hadamkan balik dan macam Meda dah cakap, untuk esok first hour, madam akan habiskan syllabus. Untuk second hour, kita akan start dengan mock PSPM chapter 1 sampai chapter 2 sampai chapter 6. Boleh? Kalau boleh itu sahaja untuk hari ini. Balik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Ya, saya. Yang mock esok ada 6 soalan ke sebab ada 6 chapter kan? Tak sure sebab ada 2 set soalan.